Kok tau sih lagi makan? <laughs> Hai Lagi makan piringnya kedenger <laughs> Alerginya gak makin parah sih Cuma AC di kamar aku emang dingin banget Terus kemarin kan hujan kan Jadi aku Aku karena gak kuat dingin Dirinya pilek Matiin aja deh Sop iga jadinya, guys, karena aku lagi pilek, jadi pengen makan yang kuah-kuah gitu, yang hangat-hangat, sendi, okta, Ramadan. Lanjut mau ke dokter sih, soalnya takut apa, takut jadi sinus. Soalnya pas itu juga sempet kambuh alerginya, terus nggak sembuh-sembuh kayak pilak Terus WiFi-nya udah bisa kok, kemarin-kemarin tuh mati sampai jam 6 pagi internet misteris tuh banyak sih itu nggak cuman satu kayak misalnya kayak ini gimana ya gue bacanya Cicada 3301 Terus ada juga kayak website gitu Mortis.com Yang gitu-gitu Yang kayak unsolved Mysteries Tapi di internet <tuh> Kayak di di Reddit juga kalau yang tahu Reddit kan di situ suka ada thread creepy pasta di situ kan ba banyak tuh yang serem-serem. <tuh> udah ini udah update kalau kayaknya sih mau mau bikin uh, mau bikin GG Girls lagi ditunggu aja ya soalnya nggak tahu GG Girlsnya mau bikin tentang apa nggak tahu sih kapan mau live follow lagi kayaknya kayaknya nggak tahu belum pengen belum pengen gitu rasanya gege girlsnya sendiri kenapa nggak show minggu ini kan ganti-gantian ya minggu minggu lalu tuh atau minggu kapan sih gue udah tiga show eh gue udah tiga show kayaknya minggu lalu deh minggu lalu itu atau dua minggu sebelumnya dua minggu sebelumnya tuh gue tiga show terus minggu ini tuh minggu yang ada Halloween event itu gue dua show berturut-turut kan sama Halloween event gantian dong Abis show sampai rumah Kayak foto yang gue post <laughs> Enggak sih James gue show mulu kasihan gak sih member yang di blockingan gue fansnya juga pada nyariin <sukur> aduh gue mau nonton lagi nih internet misteris tapi belum ketemu yang menarik <tuh> kemarin gue nontonnya tuh gue kemarin nonton yang ini mortis.com cari aja di YouTube tapi jangan cari di browser soalnya nggak bakal ketemu dada Nurul hmm. <tuh> Valo update apa? Kayaknya Valor tuh belum belum update sepenuhnya deh. Kayak baru cuman skin baru sama battle pass baru. Belum ada belum ada agent barunya. Belum ada chamber kalau di Valorant gua sih. nggak tahu deh. Emang harus udah ada ya? Hah, udah ada. Kok di gua gak ada ya? masa sih udah ada belum ada belum ada sumpah Advance server Iya bakal bakal rilis emang cuman belum ada belum ada di gamenya tadi gue udah update udah lihat battle pass barunya main sih pisaunya bagus cuman tetap pisau paling bagus pisau paling bagus se battle pass Valorant tuh ru ruin dagger internet udah hidup udah Kalau battle pass gue selalu beli, cuman pisau nya gue gak pernah pakai kecuali ruin dagger. Gak gak punya pp kalender. Emang kenapa sih pp kalender Jaslyn? Gue inget banget waktu itu kayaknya anak-anak Jester kayak kayak pada nyariin gitu loh di Twitter. Hai, Ih. Entar. Bye. Halo. Hasil gue kadang penasaran tau sama Pepe sendiri, kayak karena gue pun gak pernah lihat. Gue cuma lihat pas. Oke pas <tuh> Pas Ada yang ngepost gitu Jadi gue sebenernya gak tau PP gue tuh foto gue yang Gaya apa Kan kita nggak dikasih lihat Kan kita nggak dikasih tau juga Foto yang dipilih foto yang mana gue bahkan nggak ingat gue foto gaya kayak gitu pas foto shoot. Gue cu cuman inget pas gue lihat uh, foto pack. Valkyrie gua, gua kayak gemes banget. Emang gua pernah bergaya begitu ya pas photoshoot? Biasanya tuh cuman kayak, uh, yo ambil 10 pose lagi gitu ya, udah pose, 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 pose. Udah gak gak diarahin gitu loh, kayak yo gaya begini, gaya begini, enggak. nggak suka, nggak suka skin baru. Kalau gue tuh suka skin yang warnanya tuh norak gitu loh, kayak kayak blast x tuh warnanya kan absurd tuh. Terus apalagi glitch pop, naga juga naga tuh bentuknya aneh kan. Kalau warnanya putih gitu nggak suka, kayak jelek aja gitu. Kayak biasa aja Bener-bener kayak Vandal default yang diwarnain tau nggak? Apa tuh jokes apa tuh yang kan lo beli skin ya ya biar kelihatan dong, no? biar beda gitu sama senjata lain. Terus kalau warnanya putih dong, ya buat apa gitu? Orang ngeliatnya juga nggak wow gitu kayak. Oh, ya udah. <tuh> Kenapa buntut Elder Flame bisa dijadiin pelatuk? Kenapa? Kenapa tuh? Hmm. Oke, okay, yuk. Temen gue, kalau minjem akun gue suka rada kayak suka rada ngelonjak ya. Masa? Uh, kan gue nyetok Valorant point kan di akun gue kayak 2000 an gitu. Terus kemarin tuh ada ada vandal baru yang yang RG apa namanya apa? Uh, bentar lihat dulu. Hmm. Pokoknya Vandal yang baru lah yang ada kill counternya. Oh ini nih RGX 11 11Z Pro. Terus dia dia padahal dia lagi minjem akun gue kan minjem doang terus dia dia chat gue dia chat gue gini boleh nggak beli vandal beli vandal rgx 11 z terus gue kayak lah akun gue tapi senjata yang dia mau dia beli di akun gue padahal gue nggak demen <tuh> berani beraninya terus dia bilang boleh ya boleh ya udah udah kayak hak milik tuh akun gue terus uh, semua senjata gue warnanya dia suka upgrade yang yang dia pengen misalnya dia senjata Z punya gue kan warna putih dia pengen warna merah terus dia bilang gue upgrade ya gue gua ambil warna merah ya terus kalau kalau upgrade soal upgrade kan gue kayak ya udah lu lah nah kalau beli senjata nih masalahnya rada mahal ya bos <laughs> izin yang memaksa <laughs> awalnya gue mah kayak ya udah boleh boleh lama-lama ngelonjak minta beli senjata eh semena -mena. kalau gue kalau gua disponsorin toko toko jual Valorant point gak apa apa dah lu mau beli apa juga beli 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 masalahnya ya. padahal gue pernah tuh ditawarin jadi yang punya yang punya toko Valorant point tuh temen gua. itu teman gue itu lumayan terkenal guys tokonya dulu gue langganan tuh di situ terus dia bilang mau nggak hmm. bukan endorse ya kayak apa ya sponsor atau apa gitu dia bilangnya gue lupa nggak bisa tapi ah sedih banget aksi itu apa nggak tahu bukan kalian kalian pasti tahu deh tokonya soalnya dulu tuh dulu dia terkenal gitu gara-gara murah tokonya sekarang sih katanya udah mahal katanya tapi gue masih beli di situ sih <tuh> soalnya gue kan, gue kan suka beli batu eh gue suka beli valorant point yang dikit dikit gitu nah kalau kalau yang di yang di uh, uh, itu tuh nggak nggak bisa beli yang dikit dikit Misalnya beli valorant point langsung banyak kalau di toko ini tuh bisa beli yang yang dikit yang kayak cuman 400 VP gitu bukan 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 kalau yang di kalau yang di ini mau mahal yang di mm. aduh gue nggak bisa ngomongnya nggak bisa gue sebut ini jadi percakapan aneh tau nggak kalau yang di uu uu apa sih Oh, 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 oh. Sebut saja bunga <coughs> Bukan yang di i i ku Bukan Ih <coughs> ngomongnya kayak ngangong-ngangong <laughs> benar tadi ada 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 yang nebak eh eh itu ah itu benar tapi kalau yang di iku itu bukan Iya benar, benar. Enggak lah ini percakapan percakapan apa? Apa namanya? Percakapan yang aneh. Enggak kenal. Sally Boy kan anak Mobile Legend ya, gua ngerti Mobile Legends juga enggak gitu Mira tuh kenal jangan, jangan tanya gua kalau tanya anak Valorant kayak gue bisa lah masih tahu mungkin anak Mobile Legends nggak tahu gua Awi kemana ada Awi lagi lagi sibuk magang dia kadang walaupun sama-sama sama-sama anak e-sport gitu kan kalau beda game tuh kita kayak beda dunia gitu aja sama your out dari boom bener kok oh bener kan udah di announce udah di announce di officialnya boom kan itu gue udah tahu satu sih tapi satunya lagi gue rada kaget kayak wah tadi ya gitu kok yang ya out <coughs> CEO GPX Donkey apaan tuh GPX Dongki itu apaan ya? Hmm. Tim GPX Mobile Legend. Tim GPX itu apa? Oh, gue mana tahu kan Mobile Legend lagi. Mana gue ngerti. Oh, GPX tuh EVOS. Hmm. <tuh> gue main Mobile Legend cuman kalau lagi gue play mabar udah gimana ya kalau emang nggak suka dan gak minat tuh nggak bisa dipaksain gitu loh walaupun ya bisa aja nih lu mungkin lu kayak lu try hard oh oke okay. buat misalnya lu mau jadi pro player tapi lu nggak suka gitu lu mau push rank aja setengah hati gitu loh Kalau thrift prefer branded atau yang unik? Yang unik dong. Ngapain thrifting cari barang branded? Kalau mau cari barang branded langsung beli aja di toko. Maksudnya langsung beli di tokonya aja. Kan niatnya -niat thrift tuh nyari yang one of a kind gak sih? Kalau mau cari barang branded, jangan yang, jangan yang thrift sih, kalo kata gua, kalau lu emang niatnya cari, cari barang branded, beli di brand dari brandnya langsung gitu. Menurut gua, kalau thrift tuh lebih worth it yang, yang unik. Bahkan gua kok nyarinya biasanya yang nggak ada merek gitu, biasanya lucu modelnya tuh lucu. <tuh> Kalau yang branded mahal, padahal udah thrift. Padahal tujuannya thrift kan supaya mengurangi fast fashion. Terus juga biar ini kan biar harganya lebih terjangkau. Kalau nyari barang branded di thrift harganya tuh dua kali lipat. soalnya udah bermerek barangnya langka gitu atau barang barang tua yang udah gak ada lagi rugi aja menurut gua kecuali lu emang suka barang barang lama karena kadang kadang tuh mereka pakai dalih ini barang branded barang vintage kayak yang yang udah maksudnya barang rare gitu buat naikin harga Padahal mah tujuannya kita nge-thrift justru buat cari baju murah ya kalau mainnya hampir sama kayak PB atau beda beda sih maksudnya kalau basic dasarnya kalau basic dasarnya tuh kayaknya ya udah sama namanya juga game FPS kan cuman carry coilnya mungkin beda PUBG juga aku nggak suka Valo sebenarnya mirip CSGO sih Jujur Valo tuh Recoilnya aneh menurut gua Kayak Kalau CS tuh recoilnya bisa lu pelajarin kalau di follow tuh kayak random tau nggak <laughs> CS nggak udah nggak main soalnya kalau main CS main follow juga susah loh switchnya kayak kalau lagi di CS lu harus uh, spray spray kontrol yang kayak di CS kayak spray pattern mereka kan beda kan kadang kalau lu nembak di CS wangi di Valo jadi sabun tapi kalau Apex sih kalau gua abis Apex ya biasanya Gue di follow jadi wangi tebakannya eh, Kalau PB ya Gimana nih PB beda sih PB Hmm karena kalau CS sama Valor menurut gue terlalu similar sih. Maksudnya mereka game yang mirip kayak FPS tactical dengan spray pattern yang beda. Jadi kalau lu harus nge-switch di antara dua game itu tuh salah satunya lu pasti bakal bau deh. sayang <tuh> 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 tapi menurut gue itu lebih susah jujur lebih susah CS CS GO soalnya di follow tuh kalau mau jago bisa bisa dengan berbagai cara gitu kayak lu bisa jago mainin utility nggak harus aim lu yang keras kalau di CS tuh kalau aim lu nggak keras udah mau jadi jago gimana Apex iya kalau kalau Apex lebih ke movement kalau CS soalnya kan lu so kalau di CS utility itu cuma buat bantu kayak smoke, flashbang, molly itu buat bantu. Kalau di Valorant utility bisa bunuh musuh. Ya di CS juga bisa sih molly, cuman kan kayak itu lebih ke bantu lu lo gitu loh. kalau stuck rank gitu yang salah apa? yang salah teammate lu gak sih? <laughs> Mending lu party berlima dah. Ini gua aja senang banget sekarang Immortal ke atas sudah bisa party stack berlima lagi. Soalnya jujur aja ya. Banyak yang apa? Immortal tuh banyak yang mainnya kayak gak immortal tuh gak? Sobat ngeflik gak bisa main Apex sih ya benar. Gak main aku Warzone. Tapi CS sih seru sih jujur. Makanya kebanyakan orang yang jago di CS tuh kalau main Valor pasti jago juga. Soalnya mereka udah punya modal, udah punya aim gitu. Tinggal jagoin pakai util aja di Valor. Nah, kalau orang yang di follow jago main util Di CS gak ada util Mau ngapain? Terus menurut gue ya CS tuh kayak lebih fair gitu loh Karena semua karakternya tuh sama Kayak manusia Utility lu bisa beli sama Udah tinggal lu bener-bener pure adu skill, adu aim gitu loh Kalau di Valorant Misalnya lu pakai agentnya race Oke lu punya util, granat tapi musuh lu tuh jet yang kalau lu ngegranat dia bisa kabur itu tuh itu yang ngebedain sih pro pro player CS pada main ke Valo karena Valo sinnya lagi gede pro pro lagi gede Iya, justru mereka jago di Valo tuh langsung jago karena udah punya modal, udah punya aim. Kebanyakan pada yang pindah ke Valo kan aim star semua tuh. Crossfire emang masih ada ya? tapi gue lebih wow lihat orang yang jago main CS sih Iya kan, Tenzi Gak semua orang bisa jago di CS Karena mainnya ya ya pure aim Maksudnya dibandingkan orang yang main follow gitu Karena gue dulu jujur aja gue nggak bisa main CS kayak gue main CS tuh sampah banget tapi di follow ya gue bisa bisa aja kadang gue ngekill nggak gue nggak adu tembak loh tapi gue dapat kill dari mana dari dari utility dari nate nya race dari bumbot padahal katanya utilities utilities tuh nggak membunuh roster boom yang sekarang menurut gue roster yang OP itu roster yang chemistry-nya jadi karena karena balik lagi gue percaya nakama power kalau lu main sama temen lu lu tuh udah ngerti banget sama mereka atau nggak kalau lu deket sama teammate lu lu udah ngerti banget tanpa harus coms cara mainnya tuh udah udah nyatu gitu jadi menurut gua roster yang berhasil adalah roster yang punya Nakama Power. buktinya Oji bisa juara dua periode. Dua periode dong sih. Gue hmm. gue juga orangnya bukan tipe orang yang bisa main sama sembarang orang tau gak kayak gue biasa main sama gue ada nih temen-temen gue yang gue biasa main terus giliran giliran gue main sama orang lain tuh kerasa banget bedanya karena gue nggak biasa karena nggak semua orang bisa mabar terus cocok gitu OG itu sebenarnya singkatannya kocak tapi tapi gue nggak bisa sebut di sini soalnya rada-rada <tuh> 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 iya sih kebanyakan padahal di saya tuh banyak loh imo imo rr gede Kayak RR udah seratusan, dua ratusan gitu, tapi mainnya busuk banget. Bener-bener, aduh gimana ya ngomongnya. <tuh> ya, gue juga bingung deh gimana. Seru banget, by the way, showroom aku banyak yang membahas game. Seneng deh, banyak yang ngerti. Dulu aku showroom ngomongin game gak ada yang ngerti loh. Gak ada yang nyaut juga di komen. <tuh> Iya mood pengaruh ke em bener bener banget sumpah mood tuh pengaruh banget gue kalau lagi capek, lagi bad mood, gue paksain main Valorant, buset, bau baunya kayak apa, nggak bisa nembak. Aku orang kalau busuk bisa nangis kadang-kadang sama. Gue juga, Gua gue pernah nangis padahal di ranked immortal gue nggak pernah nangis pas main gold nangis gue <laughs> ya yeah, you choose violent jangan pernah solo queue di valorant minimal duo deh kecuali lu udah keras banget teammate lu model apa lu bisa gendong nggak apa-apa lu solo queue Uh, agent chamber nggak tahu sih kalau gue cuman lewat baca doang gue nggak terlalu mau banyak komen nanti tunggu gue coba dulu deh baru baru gue atau kalian atau kalian mau video konten GG Girls kita cobain agent Cham chamber yang baru tapi nggak tahu sih kapan keluarnya di Mobile Legend lebih jujur kalau masalah toxic mentoxic di Mobile Legend lebih toxic daripada Valorant soalnya <tuh> nggak tahu kenapa di Mobile Legend tuh mungkin karena aku nggak ngerti main kali ya jadi kadang aku ngerasa oke okay, aku uh, aku melakukan sesuai role aku gitu kayak oke okay, role gua kan ini jadi gua harus kayak gini tapi masih ada aja yang marah-marah gitu gue gak ngerti apa karena apa karena gue nggak ngerti metanya atau gue salah apa gue nggak tahu tapi mereka juga main marah-marah aja gitu terus marahnya tuh bukan maka eh lu gini dong gini kayak di Valorant kan biasanya oh my god oh hanya ngatain jadi gue nggak tahu lah gue salah apaan gue harus ngapain gitu lu mau gue ngapain kayak instructions unclear you know <tuh> Kalau di Valorant tuh kadang serem banget sumpah HP gue tiba-tiba on cam padahal gue taruh di meja takut sumpah serem banget guys tadi tuh gue tuh lagi derange terus HP gue taruh di meja nggak, nggak kepencet orang jauh HP nya nih posisi keyboard gue miring kan gue lagi derange kan gue lagi nembak gue lagi nembak-nembak gak mungkin dong tangan gue kepencet HP kan pasti ada yang nggak ganjel kan gue ngerasanya tapi enggak HP gue lumayan jauh dari gue ini serem banget apaan sih takut tapi showroom gue emang sering begitu dah nggak tahu nggak tahu kenapa Kayak ke switch ke kamera sendiri gitu, loh. Enggak, enggak pakai headset. dipanggil apa dah enggak 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 dipegang HP-nya tadi HP gue taro abis itu ada yang bilang cam eh uh, HP gue taro gue angkat terus ada yang bilang on cam mungkin pas gue angkat on camnya tuh kelihatan pala gue kan tapi gue nggak nunduk sih gue ngeliat ya mungkin atas pala gua kelihatan dikit ih takut ah gak mau ah bodo amat gue mau gue mau udah aneh. oh, kelihatan poni ya itu gua, gua megang, gua megangnya rada rada miring gitu loh. Gua megangnya emang rada miring, tapi nggak nunjukin muka. Ih, serem banget. Ih, ih takut. Ah, gue mau buka rang Aku aku nggak nunduk, aku angkat HP-nya. Tadinya kan HP-nya aku taruh meja. Terus aku angkat. Aku miringin HP-nya. Jadi mungkin kalau dari HP kelihatannya rada kayak rada kayak nunduk. udahlah guys ya udahlah guys gue takut gue mau gue mau ke kamar mak bapak gue aja dulu ya <laughs> yuk absen yuk ada kak ada kak Amjad ada kentung kentang ada tukang galon ada awiable ada Yan ada kak Telan, ada Pepi, ada kak Sofian, ada kak Yohanes, ada Wahyu, Wahyudi, ada kak Nuril, ada kak Bagus Saputra, ada kak Langlang, ada kak Denis, ada kak Rastra dan ada Olivia, woof, 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 woof. Woof. ada sayang. ada ada girl oh my god girl ada Suizen ada ada Kaul ada Ilham ada Kurniawan ada Prizu ada beban di tim gue tolong <tongan> ada Iyo Dadah semua Ih takut banget member 17 Untung hari ini emak gue gak kemana-mana Di rumah aja Tadi pagi kan gue gua di, di kamar ketakutan kan Terus gue turun ke bawah Gue gua lanjutin tidur tuh di bawah Terus emak gue nanya apa lu turun ke bawah? Karena biasanya aku tuh di kamar doang, aku paling ogah turun ke bawah kalau nggak ada apa-apa. Terus dia nanya, "Ada apa lu tidur di bawah?" Pokoknya intinya, aku setiap abis nonton video horror tuh selalu kayak gini: turunnya lari, sumpah turunnya lari. Turunnya lari, tapi nggak sambil teriak sih. Cuman kayak, "Bak, bok bak, bok bok bu, 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 guys, bye <ti>